Ya, gue betul. Oren. Kenapa di Jet Chamber semua sih, bangsat? Oh. Anjing tiga, anjing telat. Wah, anjing, 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 anjing. Hah, kenapa? Sebelum reaktor, si Twix udah mati. Abis itu disusul si Coklat sama si Lion. Gue liat di Vital. Kalau udah siap bilang. Aku nambah info, tadi Valve-nya dari lab. Terus waktu reaktor nyala, gue liat Vital udah mati. Yoza, Yoza atau Mai Z? Ini nge-report. Iya. Badi apa emergency? Badi, badi, badi. Oh. Mai di mana? Mai jadi. Ntar dulu deh, Kak. Kaiden tadi dari O2 ya ke Pital. Terus Palura di mana? Aku dari lab. Dari lab ke Pital gitu kan? Iya. Gini, gua mau ngasih tahu info nih. Halo, suara gua ada nggak? Ada. Jadi gini, gue yakin double kill pertama itu waktu pertama kali reaktor dinyalakan. Pak Lurah, terus Pak Lurah. Valve ini mati. Catatan, single kill dulu, baru double kill. Oh, single kill dulu ya? Oh, yep. Ya berarti salah gue. Soalnya gini, gue mikirnya itu soal tadi berempat sebelum reaktor nyala itu ada putih, ungu, gue sama oren berempat. Nah, makanya gue yakin itu posternya sisa apa antara lu pada soalnya gue mikirnya double kill tapi ternyata kata lu single kill berarti salah gue posisi gue di itu di weapon mayatnya di weapon pintu ketutup gue nggak sempat nge-report di sekitar weapon gue yakin ah weapon itu di weapon ping di weapon dalam lagi ngajian tas di weapon aku yep. Sebelum yang sebelum seismik kuning ada di ini di comms terus ke kuning. Masalah gini, gue keluar dari office bawah, itu ada tombol report tapi waktu pintu ketutup tombol reportnya hilang semua. Makanya gue yakin kalau nggak di weapon ya di comms berarti. Di weapon ya, nggak ada mayat sumpah. Sorry. Baru banget, lu baru banget apa gimana? Kuning. Udah ada beberapa kan? Ya, ini mate-nya kuning di weapon, kuning di comms. Jadi kuning di comms nih ya. Nah, kan pintu ketutup tuh. Terus habis aku buka baru ada reset seismik, tapi aku enggak nemuin. Sebelum sebelum reset seismik yang fix rektor kiri siapa? Fix rektor kiri siapa? Kuning. Sama, kuning. Ada pink. Aku lihat pink duluan, terus aku kuning datang. Ya benerin sih pink kuning ada sih, tapi yang ini okay. Yang mencetnya pink. Gua mainnya dong pil. Mainnya dong pil. Ipul di mana? Ipul di mana? Ipul di mana? Eh, buruan. Gue di lab sekarang tadi. Sekarang gue gak tau lupa gue di lab kayaknya. Gue sama Orange. Nggak sebut dulu mic-nya biar gue tambahin info. O2 sanitizer. O2. Nah, gini tadi di lab kita berempat Ipul, Yozoka, Kaipen, Pak Lurah. Udah. Gue nge-search ping buat... sama Orange sih. Ping sama kuning, sorry. Ping kuning. Iya, gue juga. Tapi benar tadi kuning aku pas keluar dari comms aku ada ketemu sama satu orang putih bukan tapi lupa warnanya kan dari arah office putih Yazoka Kaipen Pak Lurah di lab udah skip dulu aja kalau misalnya kuning sama pink belum mati ya udah nanti kita yang mati atau... yang dikelihatan di iya kita pasti yang mati. Ini infonya terlalu banyak storytelling anjing. Infonya banyak storytelling. Bloody hell. Kita lah. Putih sama Oren di ini ya di O2. O2. Terus Mizet, lu abis dari benerin lampu kemana? Di lab. Kalau sekarang. Oh, di lab. Kuning di mana kuning? Aku baru keluar dari. Dari? Baru keluar dari mana? Admin. Dari admin. Lewat pintu. Ya lewat pintu lah. Pintu mana? Enggak. Kiri kanan.
Itu mana? Oh, lewat pintu dekat lava. Tadi tuh pintunya kekunci. Aku buka. Oh, enggak tahu gua. Oke. Okay. Ungu di mana? Ungu di mana? Yozoka tadi habis download di VPN terus lagi upload di COM. Sekarang ini di COM. Iya, masih di COM. Kenapa gua tiba-tiba gua habis dari Otu masuk ke admin, pintunya terkunci, tiba-tiba mayat Pak Lurah di situ di Pital. Itu baru apa gitu? Harus buang kan? Harus buang. Aku terus Grisel katanya dari pink apa namanya kuning, aku beneran baru dari admin loh. Sumpah, enggak boleh sumpah. Jadi gini, aku tadi mau keluar. Pintu tuh ketutup. Terus aku buka dan baru aja lari, enggak lama aku lari dari. Jadi tadi gini, kuning ya. Yang percaya tadi tiga orang kan sekarang putih, orange, putih, orange, ungu. Kalian mau pink dulu gak? Atau kok pink? Lu nge-troll. Bukan nge-troll, namanya nge-slash. Oh, buang satu. Enggak, tadi bukan nge-slash, cuma minta buang. Ya, Zoka, mau ngomong dulu deh, Ben. Ya, silakan. Tadi pas di weapon, pas download itu kan sempat mati lampu ya. Itu kalau nggak salah tuh sempat bareng tuh sama Oren ya. Nah, sebelumnya mau tanya dulu, yang ijo ini, Pak Lurah ini sebelumnya barengan sama siapa ya? Siapa yang lihat nggak? Nah, aku nggak lihat. Nggak lihat. Kalau gitu gini, waktu pertama kita masuk elektrik, itu ada Masyet, Kaipen, Masyet, Ipul, Kaipen, Pil enggak, Pil baru masuk. Nah, berarti yang enggak ada cuman Elodie. Iya, waktu enggak ada di elektrik. Tapi enggak ada juga sih. Saat kuning dulu ada kuning sama Sapi gua. Pas lampu si kuning bilang aku udah mayat. Jadi gini, pas lampu mati tadi, kalian pada pergi itu kan. Jadi aku di admin doang. Aku lihat ada orang emang di elektrik. Nah, terus udah hidup, aku keluar tuh lampu apa pintu pada ketutup. Ya emang sih Pak, tunggu. Mungkin yang paling deket aku. Ya buang satu ya, siapa? Serius, aku enggak tahu kalau ada pink. Kalau ada yang ya gua udah ke kuning dulu. Ah? Ya kok, ini kok aku? Ya sama, ya ayo. Pink. Santai, masih susah, santai. Cepet pul. Beda 7 detik. Take me to you. Gak commit gue. Gua nyaris dibunuh sama pink. Ayo kita buang pink. Yaudah, pink kuning. Aduh. Aku kuning, aku di Otu ya. Ini yang dulu. Ya kuning dulu lah. Bentar, tiga orang tunggu dulu. Aku mau nanya, Mezet lu ngapa ngejar gua? Reaktor. Kan janjinya cuma ngecamp. Hah? Enggak ada yang bilang ngecamp. Enggak ada yang bilang ngecamp. Enggak, maksudnya gua kan tadi ceritanya sama Ipul mau itu langsung hidupin reaktor kan sendirian. Bukan gua dia mati. Iya, kan tadi waktu ronde sebelumnya. Kan ini gua yang hidupin yang di kanan. Kaiden kanan, Ipul di emergency, gua dikejar sama si Maizet ke reaktor kiri. Itu tipis yang banget. Kiri. Gua. Halo, tiga. Cooldown tuh udah best tuh. Kalau misalkan gue impost, bisa gue kill itu reaktor kiri udah tempat. Enggak, itu belum itu. Gue pakai stopwatch. Belum. Gue pakai stopwatch. Tunggu, Tunggu. Round pertama, mau nanya dulu dong. Sebentar. Iya. Pas waktu round pertama si Cian itu matinya di mana ya? No info. Gue gini.
Kan Cian tadi dari roket kan, dia keluar dari lab. Gua ngeliat dia keluar dari lab, terus dia ke kiri. Sipil nemu mayat. Iya kan? Iya, gua nemu mayat di O2. Tapi dia waktu itu ke kiri, Valve. Valve ke kiri. Dan gua di hiper di sana. Trisan. Tapi kata Elodie tadi kan Elodie di koma, Syed di itu, terus katanya kalian berdua ke kiri ngidupin seismik. Itu lu enggak tadi yang pas si Valve mati kan. Nah, itu ya, gua nanya lagi yang kan di Valve mati. Itu sempat Putih sama Oren tuh mau ke decontamination ya, yang dibawa lab itu ya. Terus ya, kok balik lagi ke kiri, kenapa? Karena seismiknya lah. Ini yang belakangan sih, yang barusan atau apa? Gini aja, Yozoka, gue di awal sama Pak Lurah ngetes di kiri. Ini, kalian pada vote siapa? Tiga orang ini pada vote siapa? Gue kuning. Ping dulu, kelihatan jelas banget tadi mau ngekill gue. Yaudah, ping dulu, full, ping dulu, full. Usahain jangan kebagi ya, susah lagi mau ngecamp. Tunin dulu lah, please. Lu udah habis pencetan kan, full? Apa? Kenapa? Lu udah habis ya. Pencetan kan? Udah habis, kan cuma satu. Oh iya. Habis ini gue yang mencet ya, kalau misalnya sama skornya, gue aja yang mencet. I'm alive. Ini orang pink. Kenapa? Ngevote aku. Gue kayaknya kalah deh. Kalah. Langsung buang kuning lah, biar aman. Kok gitu? Mari kita buktikan. Bentar, masih ada tes lah. Mari kita buktikan kalau teori kita salah, imposter menang. Kalau teori kita benar, crewmate menang. Ayo kita buang kuning. Oke. Gua percaya itu soalnya dia buang sampah tadi. Gua percaya Kaiden karena Kaiden yang teks kiri nambah sama gua sama Pak Lurah. Dah. Aduh, Bu. Oh, itu lu juga ngetes kiri. Gua enggak lihat ketutupan. Iya. Gua ngeliat lu kok tadi. Hijau muda, ungu, orange, vote kuning ya? Iya. Kuning. Kalau masih lanjut berarti salah satu dari mereka berdua salah. Coba Valve teriakan kemenangannya, Valve mana? Hitam. Layarnya ya? Hitam. Layar gue hitam. Ntar gue. Oh. Anjir gue ngakak, sumpah kuning aneh banget main imposternya dia. Main imposter tapi kayak crewmate, gue ngakak. Iya, gue bingung juga. Gini, lah, kok gue mayat kan masih datang? Gue mayat, gue gak percaya kuning ngekill. Gue gak percaya di imposter gue. Ntar lempar salib di lantai kalau ada hantunya. Lari kemana? Ke sini, ke ruang. Ada suara. Nah, itu foto. Udah. Lempar. Woi. Gua ngapain? Sini. Ayo, kabur. Ayo, kabur. Kabur. Bisa. Ayo. Halo. Serta di Donald Moore. Donald Moore. Oke, hunting. Hunting pill. Hunting. Ngumpet. Pog. Pill. Oh my god, pill. Lu mati. Pill, lu meninggal ya? Belum. Gua masih hidup. Ini 10 terus. Gua ejek langsung naik dia. Pil. Udah, waduh, tak. Alhamdulillah. Selamat. Gak ada ghost writing juga. Aduh.
Nggak ada ghost orb. Nggak ada freezing temperature. Dia cabutin hantunya anjing. Kesel banget ya gue. Tinggalin aja semua barang. Hai. Bikin kesel aja dah. Donald Moore. Where are you? Lu di mana, Pap? Lu di mana? Mampus lu, Pap. Gua udah meninggal dia. Dia meninggal. Lu jangan di situ. Lu dia meninggal. Dia di dalam situ. Pintunya rusak. Ke 5, ke 6, turun. Oh, udahlah. Bentar, kamera tadi mana? Wih, si Hawker bawa itu dong. Dia exorcismenya nggak bisa pakai itu, Pak. Bro. Bisanya pakai. Iya, bisa. Nggak bisa kalau dia dibilang pakai ini, pakai itu. Kalau dia bilang pakai salib. Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Dah. Gua taruh, ini udah gua taruh, yep. Astaga. Foto. Anjir, hilang. Anjing. Kaget nih lu, cai. Depan mata, cuk. Bacer. Anjir. Lucu gitu. Gua enggak ngelawak, bangke. Gua enggak ada ngejailin lu. Itu depan mata, cuk. Gua langsung 360, cai. Gua baru aja mau ngomong John tadi kan tempat sini kan. Iya, kayaknya dia tertarik sama lu tuh, Pap. Gue baru megang shulk, apa ini, box terus ngomong. Anjir, gak lucu banget. Jump scare.